Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen yang besar dan sakral seperti ini, beliau melakukan nasihat khusus untuk kaum wanita. Dalam Sahih Muslim, beliau kemudian beranjak menuju ke jamaah kaum wanita. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, aku wasiatkan kepada kalian untuk bersedekah, aku wasiatkan kalian untuk memperbanyak istighfar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penduduk neraka. Ini bukan merupakan sebuah vonis negatif. Ini bukan tujuan untuk menjelekkan mereka, akan tetapi justru merupakan kasih sayang yang beliau sampaikan, sebagaimana seorang dokter ketika memvonis salah seorang pasiennya, kamu memiliki penyakit kronis, kamu harus berobat. Dia tidak sedang menjelekkan pasiennya, akan tetapi dia ingin menunjukkan, kalau kamu ingin selamat, berobatlah dari sekarang. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kasih sayang kepada umatnya, beliau berikan nasihat agar umatnya selamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum wanita banyak sekali di neraka, beliau ingin berikan kepada mereka solusi, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Lalu di tengah mereka ada seorang wanita, faqamati imra'atun minan nisa'i jazalatun, kemudian tampillah salah seorang di antara wanita yang disifati dengan orang cerdas dan bijak. Beliau bertanya, "Wama lana ya Rasulullah aktsara ahli an-nar?" Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kami dijadikan sebagai orang banyakan yang tinggal di neraka? Ini merupakan sebuah langkah bijak. Ketika mendengar sebuah berita, dia cari solusinya. Bukan kemudian Islam tidak benar, tidak adil, mengintimidasi kaum wanita, kita butuh emansipasi. Bukan itu cara yang ditempuh dalam syariat Islam. Akan tapi apa penyebabnya? Lalu apa solusinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, li'annakunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashir. Karena kalian memperbanyak laknat, tidak bersyukur dan sering kufur kepada kebaikan-kebaikan pasangan kalian. Ini merupakan wasiat yang klasik. Lama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, lama sejak beribu tahun yang lalu, 14 abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, in ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Apabila salah seorang di antara kalian berbuat baik sepanjang tahun kepada istrinya, tiba-tiba dia melihat kekuranganmu, dia akan mengatakan, kamu tidak pernah berbuat apa-apa dari kebaikan. Ini merupakan beberapa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah-ranah seperti itu.